anak ini dia masih SMP. Wow, masih dia kecil, masih muda. Kecil banget segini. Masih muda, katanya ini sudah semester 2 di sekolahnya ya. Alhamdulillah dia sedang... Dia masih SMP dong. Oh iya. Dia masih SMP. Dia sedang bimbingan gak? Bimbingan esai. Oh kamu suruh. Waduh. Dia tuh masih kecil. Iya. Saking kecilnya kalau ngomong gak kelihatan. Ngomongnya lewat SMS. Kalau ngelewatin dia bukan ditegur. Apa? Injek. Semut dong. Wah ada dia nih. Dan komik ini masih kecil tapi keren. Luar tapi biasa. Luar biasa. Langsung tapi... saja kita panggil komik kita yang... Yang pertama. Ada... Aji, tepuk tangan buat Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan nama gue Aji Gunawan. Gue ini kepengen banget biayain mama gue naik haji. Tapi duit gue kurang. Jadi gue biayain mama gue naik angkot. Tawabnya keliling pasar. Terus gue juga kepengen main film yang beradegan panas sih. Misalnya adegannya gini. Gue dan cewek seksi lagi berduaan. Dalam knalpot. Selain itu gue juga kepengen jadi capres. Kalau kampanye gue bakal bilang. Rakyat pilih saya. Coblos nomor 1. Jangan pilih nomor 2. Karena saya tahu bagaimana rasanya diduakan. Itu perih banget men. Sama perinya pas gue ikut lomba 17-an. Gue pernah ikut lomba balap karung. Tapi karungnya gue ambil. Gue pakai buat nyari boroan. Gue juga pernah ikut lomba makan kerupuk. Tapi gue kalah. Karena gue lagi puasa. Gue juga pernah ikut lomba masukin paku ke botol. Gue juga kalah. Karena pakunya paku bumi. Terakhir gue pernah ikut lomba joget balon. Tapi balon gue langsung meletus. Karena balon gue warna hijau. Jadi balon gue tinggal 4, gue pegang erat-erat. Walaupun gue sial di perlombaan, gue beruntung dalam hal percintaan. Gue ini punya cewek, dan gue seneng banget dengan sifat cewek gue. Dia ini orangnya romantis, setia, tegas dan merakyat. Dan cewek gue ini religius banget. Bisa dibilang dia ini orang yang paling anti Valentine. Selain anti Valentine, dia ini juga anti kerut, anti bocor. Cambaket. Cewek gue ini juga tegas, sesuai bapaknya. Bapaknya itu TNI AU, angkutan umum. Terus mamanya ini baik banget. Minggu lalu pas gue sakit, gue dikasih obat. Obat nyamuk. Dan keluarga cewek gue ini pelit banget. Gue pernah sekali main ke rumah dia. Gue dikasih air putih. Sedangkan mereka minum sirup. Gue kesel kan, gue pengen balas dendam. Pas cewek gue main ke rumah gue kasih dia sirup, gue minum air putih. Cewek gue ini apa ya, sering banget bilang kalau dia itu cantik. Padahal menurut gua, cewek cantik itu biasa aja men, biasa aja. Yang aneh itu kalau ada cewek, tapi ganteng. Ini aneh, ini aneh. Pakai hijab, berkumis, bejakun, tegak pinggir jalan sambil ngerokok. Megang rokoknya juga aneh, kayak gini. Asapnya diambil lagi. Terus, gue ini siang tadi nggak, gue BBM cewek gue, tapi dia nggak bales. Gue curiga kan, tapi gue positif thinking aja. Mungkin dia lagi tidur siang sama selingkuhannya. Gue dan cewek gue ini juga pernah nonton bioskop, tapi kami beli tiketnya misah. Dia beli sama rombongannya, gue beli sendirian. Otomatis tempat duduk kami berjarak. Gue duduk di belakang, dia duduk di pelaminan. Sama mantannya yang sama selingkuhannya tadi. Oke, gue Aji Gunawan, terima kasih.